Saya telah memberi kenyataan atau statement pada SPRM pada tahun 2015 atas isu SRC. Dan statement saya hari ini merupakan lanjutan pada statement tersebut dalam secara lebih terperinci dengan pengesahan dokumen dan juga beberapa detail yang lebih menyeluruh lagi. Statement saya telah memakan masa antara pukul 10 pagi sampai 2 suku dengan setengah jam break rehat. Saya ucap terima kasih kepada pasukan yang telah mengambil statement saya sebab mereka telah melakukan dengan cara profesional dan akan disambung. Sebahagian besar sudah selesai tapi akan disambung pada lusa, hari Khamis. Ya, assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha, ini Malaysia Baru 100 hari. Dan untuk edisi pukul 5 petang ini, kita akan merangkumkan apa perkembangan terbaru Malaysia sejak awal pagi tadi dan beberapa perkembangan menarik dapat kita lihat dan sudah pun dikongsikan oleh Esrawani melalui saluran kami di 501 Esrawani maupun di malaysiamemilih.com ataupun di media sosial Esrawani dan FB Live Esrawani. Semuanya kami paparkan kepada anda secara langsung dan ulasannya. Jadi pada petang ini selama sejam kami akan terus berbincang perkembangan terkini, terutamanya isu berkaitan dengan siasatan SPRM kepada Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak dan juga pendedahan yang diberikan oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM yang baru Datuk Syukri pada tengah hari tadi. Dan juga berkaitan dengan perkembangan hari pertama menteri-menteri kabinet memasuki kementerian masing-masing. Itu juga menarik untuk kita bincangkan selama satu jam pada hari ini. Jadi tanpa berlengah masa, saya perkenalkan tamu saya yang sudah bersedia. Di sebelah kiri saya, Dr. Hamdan Datuk Muhammad Saleh, penganalisis politik kita dari Universiti Selangor. Dan juga di ujung sana, kita tampilkan sekali lagi sejak awal pagi tadi, sudah bersama kami di Esrawani yang tidak pernah penat untuk bercerita tentang governance, tadbir urus baik, tentang integriti, tentang inti rasuah dan sebagainya, Datuk Akbar Sata, Presiden TI Malaysia. Apa khabar, Datuk? Okey, Datuk, terima kasih kerana sudi terus bersama kami selama sejam sekali lagi. Okey, mungkin sebagai permulaan, Dr. Hamdan, beberapa perkara yang menarik untuk kita bincangkan untuk petang ini, antara yang dibongkarkan ataupun yang didedahkan oleh Pesuruhjaya SPRM yang baru, Datuk Syukri Abdul, iaitu bagaimana beliau mengisahkan bagaimana isu pendedahan 1MDB, isu penyelewengan SRC yang disiasat oleh beliau dan juga isu wang derma 2.6 bilion yang terus masuk ke akaun bekas Perdana Menteri. Banyak perkara-perkara yang kita syak ataupun kita hearsay ataupun dengar-dengar sebelum ini kerana kes ini tidak dapat diteruskan apabila terhenti di Pejabat Peguam Negara, tetapi semuanya ini sudah pun dibongkarkan, semuanya sudah didedahkan secara detail oleh Pesuruhjaya SPRM yang baru. Sebagai penganalisis politik dan mendengar secara langsung di Esrawani ini, apa yang kita boleh katakan dengan pendedahan terbaru oleh Pesuruhjaya SPRM ini? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Haji kerana menjemput saya sekali lagi. Pagi tadi merupakan satu manifestasi bahawa apa yang diinginkan oleh rakyat Malaysia perlu dibuat oleh kerajaan baru ini, iaitu selama ini kita diberitakan cerita-cerita ini. Ini bukan saja jadi di Malaysia. Ya. Dan kita berhadapan dengan masalah persepsi, bahawa integriti dan sebagainya. Dan ini satu pendedahan yang cukup menarik, dah umpama drama Korea sebenarnya. Ya, ya. Dan begitu mendebarkan. Dan selalunya kita melihat begitu di drama-drama dan juga di mana-mana tempat yang berkaitan dengan drama lah. Cuma seperti yang kita melihat apa yang berlaku hasil daripada keputusan PR14. Perubahan ini yang diinginkan oleh rakyat Marhain terutamanya adalah perubahan bukan saja mengubah pemimpin, tetapi mengubah sistem institusi, sistem dan institusi yang kemudiannya kita perlu ada satu institusi reform. Dan ini satu permulaan yang cukup baik walaupun baru semalam dilantik dan hari ini terus
membuat satu pendahan yang saya rasa berterus terang dan berterang terus. Yang ini yang diperlukan oleh rakyat Malaysia, yang diinginkan oleh rakyat Malaysia, apa sebenarnya yang berlaku. Dan mengikut perundangannya tentunya. Dan ini satu permulaan di mana kita sedang melihat sebuah negara, Malaysia baru, yang mempunyai, yang perlu mempunyai dikotomi, iaitu pisahan antara tiga kuasa ini. Yeah. Dan ini tentunya satu permulaan yang cukup baik, bagi terutama bagi rakyat Marhain. Ya. Dalam banyak-banyak pendedahan ataupun pengisahan naratif Datuk Seri Shukri Abdul itu, apa yang begitu kata pun memeranjakkan Dr. Hamdan? Bagi saya tentunya seperti yang dimaklumkan oleh beliau adalah bagaimana, kenapa beliau tidak menceritakan kepada keluarga terdekat umpamanya, adalah tentunya ancaman bunuh. Ancaman-ancaman yang muncul di sekitar, bagaimana dia hendak membawa isu-isu ini ke tengah untuk membawa kebenaran bagi beliau dan sebagainya. Ini antara yang cukup mengejutkan dan sebenarnya mungkin sebenarnya bagi saya lah, saya peribadi dengan isu sebesar itu, ia bukanlah satu yang di luar jangkaan. Tapi apabila keluar daripada daripada mulut seorang yang sebuah masa itu punya kuasa, dan mempunyai kuasa untuk menyiasat sebagainya, ini tentunya sesuatu yang cukup menarik dan perlu diberi satu tindakan yang sewajarnya. Dan ini akan menjadi tindakan seterusnya, akan melambangkan apakah Malaysia menuju ke arah yang sebenarnya, yang berpaksikan integriti. Dan ini yang yang sedang ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia. Dato' Akbar, kalau ini tidak berlaku pada pertengah hari tadi dan kerajaan tidak bertukar pada 9 bulan Mei yang lalu, apa akan jadi kepada Malaysia? Saya rasa kita masih lagi berada di tahap yang lama dan juga terutama sekali agensi penguat kuasa akan takut dan kita tidak boleh menyiasat dengan apa ni fair without dan apa ni fair without favour and without fair and favour, itu sudah tentu. Tetapi dengan adanya kerajaan baru ni, saya dapati bahawa kita telah terbuka dan masalah-masalah yang ketakutan, yang siasatan yang dijalankan oleh agensi penguasa ini telah pun habis. Dan sudah tentu saya berharap agensi penguasa ini akan bertambah telus dan juga kekalkan integriti supaya kita akan siasat tak kira parti mana, tetapi siapa saja yang salah, maka hendaklah kita ambil tindakan. Cuma satu perkara yang banyak orang tak tahu, iaitu di samping cerita ini, ada lagi satu cerita, iaitu Datuk Bahari. Okey, Datuk, simpan sikit cerita Datuk Bahari. Kita nak dengar cerita yang diceritakan oleh Datuk Seri Shukri Abdul tentang bagaimana beliau melarikan diri dari negara Malaysia ini untuk keluar negara, untuk menyelamatkan diri dan memastikan beliau tidak diapa-apakan. Jadi kita dengarkan pendedahan beliau pada tengah hari tadi. Saya lepas ke Washington. Pada masa yang sama, saya divertkan, saya viralkan cerita bahawa saya akan ke Arab Saudi. Menyebabkan authority berkenaan telah red-handedkan saya di Jeddah, di Arab Saudi. Maksudnya kalau saya masuk sana di Jeddah, saya akan ditangkap di Jeddah. Okay? And then saya ke Washington. Sampai di Washington pun, ada orang ikut saya. Nah, di Washington, orang ikut saya dan saya ambil gambar, bukan pegawai saya, ada tim saya di sana, di US, ambil gambar sebab orang polo dan ambil gambar saya. Dan tim dari US itu sempat ambil gambar dan selama saya hantar kepada Datuk Tuan. Tuan, dia hantar gambar ini kepada LDP. Cari editor, Tuan. Cari pegawai yang bijak untuk ikut saya. Sebab pegawai yang bodoh, saya yang ikut dia, bukan dia yang ikut saya. Saya hantar kepada Tuan. Tolong hantar kepada IDP. IDP yang dulu. Okey. And then, I rasa tak safe daripada Washington, I lari ke New York menaiki kereta api Hamsa. Ya, itu pendedahan Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Shukri Abdul, ketika melarikan diri ke Amerika Syarikat dengan
mendivertkan penerbangan beliau, sepatutnya dikatakan ke Arab Saudi, dan beliau mendapat amaran merah ketika itu. Jika sampai di Jeddah, mungkin akan terus ditahan oleh pegawai-pegawai yang sudah pun menunggu beliau di Jeddah. Tetapi beliau terus ke Washington DC, dan di situ juga beliau diikuti oleh pihak-pihak yang tertentu, dan beliau dilindungi selama seminggu oleh pihak NYPD. Dato' Akbar Sata, apa maksud orang kata pun amaran merah kepada pegawai penyiasat yang sepatutnya menahan mereka yang melakukan kesilapan ataupun kesalahan dalam siasatan 1MDB, tetapi seperti yang didedahkan oleh Dato' Syukri itu, Dato' Sri Syukri itu, beliau pula yang ditahan dan diganggu, dan beliau mengatakan teresak-esak menangis di hadapan Mak Saleh kerana anak buah di Kuala Lumpur diganggu, ditahan, ditukarkan dan sebagainya. Ini ya pelik ya, sebab saya berpendapat kemungkinan besar jika Datuk Syukri berada di dalam negeri ini, beliau akan menghadapi satu bahaya. Jadi itu sebabnya mereka membuat keputusan supaya beliau pergi ke sana. Dan kita kena ingat kes ini adalah kes high profile. Ya. Apa saja boleh jadi kepada orang yang mula mencetuskan kes ini terhadap orang-orang yang paling terpengaruh, iaitu bekas Perdana Menteri. Jadi kadang-kadang kalau kita tak berhati-hati, maka sudah tentu ia akan jadi sesuatu. Itu sebabnya Datuk Syukri lari. Tetapi dalam proses lari itu, nasib baik beliau kembali, tetapi kembali dengan selamat dan juga dapat juga mengawal keadaan. Dan walaupun Datuk Bahari, Datuk Syukri itu balik, tetapi kita jangan lupa bahawa satu kredit juga perlu diberi kepada Datuk Bahari. Sebab dalam masa Datuk Syukri ini tidak berada di negeri, tidak berada dalam negeri, Datuk Bahari lah yang merupakan seorang yang berada dalam negeri tetapi menjalankan siasatan. Jadi risiko, dan juga dia mengambil risiko untuk menjalankan siasatan, dan didapati bahawa saksi-saksinya telah diugut, beliau sendiri telah dihilangkan, ya. Dan itu juga di waktu yang sama, masa tu Tan Sri Abu Kasim pun masuk hospital. Sakit apa tahu, tinggal dia seorang diri. Bayangkan, dia seorang diri, tak tahu nak buat apa, tetapi dengan kekuatan dia punya cawangan tu, maka sudah tentu mereka dapat mengumpul maklumat sehingga mereka dapat satu kes. Itu sebabnya kita jangan lupa Datuk Bahari ini. Mereka, dialah merupakan orang yang underground, tetapi tanpa ada orang atasan yang berada di sekelilingnya. Okay. Tetapi semua berada jauh. Okay. Berhubung dengan itu, Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin ada kenyataan yang memberikan respon awal apa yang diceritakan oleh Datuk Seri Syukri Abdul itu. Jadi kita bersama rakan kami Dania Zainuddin tentang itu. Baik, terima kasih rakan setugas di Bukit Kewangan. Sebentar tadi telah berlangsungnya sidang media oleh Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan beliau telah menggesa Datuk Seri Syukri Abdul, Ketua Pesuruhjaya SPRM, untuk membuat laporan polis supaya siasatan dapat dijalankan. Katanya jika terdapat prima facie dalam kes ini, tindakan undang-undang boleh diambil. Dan sekarang ini kita dengarkan sedikit sedutan dan rakaman daripada sidang media sebentar tadi. Well, if there is a report on that, obviously, as SOP, the police will have to investigate. Itu biasa kalau ada aduan apa-apa pun sekali yang dilihat sebagai mengancam dan melanggar undang-undang oleh sesiapa sekalipun, tak kira dia MACC chief ke, maka pihak polis harus menyiasat dan establish apa fakta, dan lepas itu membuat hasil siasatan itu akan dikemukakan kepada pihak yang bertanggungjawab untuk menilai sama ada benar ataupun tidak. Dan kalau kes itu ada dikatakan prima facie, maka tindakan lanjutan dari segi undang-undang akan diambil. So importantly, if Syukri has got some of those information and he felt his life has been threatened, he should know better, that he should report to the police and let the police investigate. Sementara itu, Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun yang turut hadir pada sidang media yang sama telah memberitahu beliau tidak menerima sebarang maklumat mengenai isu ini. Katanya perkara ini berlaku sebelum beliau dilantik sebagai Ketua Polis Negara, dan beliau bersedia untuk melihat isu ini. Dan seperti mana kita tahu, Syukri telah mendedahkan bahawa dirinya menerima ancaman ketika menjalankan siasatan ke atas SRC International Berhad dan Wan Malaysia
Development Berhad 1MDB dan katanya dia telah menerima pelbagai ugutan termasuk ancaman bunuh sehingga beliau terpaksa menyembunyikan diri di Washington, Amerika Syarikat. Dan setakat ini, itu saja yang saya dapat kongsikan. Kita kembali kepada rakan setugas di Bukit Kewangan. Terima kasih Dania atas butiran yang diberikan kenyataan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, Menteri Dalam Negeri kita yang baru, Dr. Hamdan. Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika itu sebagai Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Muhammad Syarif Abdal sebagai Menteri Luar Bandar dan juga bekas Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Husni Hanazlah. Ketika-ketika ketepun nama ini dikabarkan oleh Datuk Seri Syukri sebagai yang ataupun berjiwa besar untuk menegur kepada pihak yang berkenaan tak bersetuju dan juga perlu diambil tindakan. Dan ketiga-tiganya sudah pun dipecat dari kabinet. Dan maksudnya, kabinet secara umumnya tahu tentang siasatan SRC International dan juga 1MDB. Tetapi mereka yang bersuara akan disingkirkan dan terbukti mereka yang tidak menentang itu akan terus bersama dalam barisan kabinet yang lalu. Jadi, di mana integriti penjawat politik yang membuat keputusan dan juga ataupun menenggelamkan ataupun menyorokkan hakikat kebenaran yang mereka sudah tahu ada isu di sebalik SRC International dan juga wang 2.6 bilion yang masuk ke dalam akaun bekas Perdana Menteri. Okey, jika kita lihat daripada apa yang berlaku ini adalah inilah akan berlaku jika sebuah kerajaan itu dinomasi sekian lama. Dari segi demokrasi tulen umpamanya, kerajaan yang lama ini akan melahirkan satu kuasa yang korup. Ya, absolute power dia corrupt absolutely. Ini satu istilah yang sebenarnya digunakan apa yang berlaku sekarang. Di mana setelah sekian lama, hampir lebih daripada 6 dekad berkuasa, akan muncul kuasa-kuasa yang merasakan mereka adalah penentu segala. Ini mereka yang kebal dan sebagainya. Ini sebenarnya yang menyebabkan akan berlakunya sistem rejim yang berpanjangan dan untuk Malaysia baru ini. Kalau saya kaitkan dengan sistem politik yang sebenarnya, yang politik yang tulen umpamanya, sebuah kerajaan yang baik sebenarnya dia seperti yang berlaku di Australia, di negara maju antara lain, dia mungkin naik untuk payu kali ini, dia jatuh balik, dia naik balik untuk payu akan datang, kemudian dia jatuh dan dia akan terus dua penggal, dan kestabilan ini menyebabkan adanya check and balance. Mereka akan tidak akan buat sesuka hati, adanya limit dan sebagainya. Ini dan apa yang berlaku sekarang adalah kerana telah 6 dekad berkuasa dan seolah-olah semacam satu adat bahawa tiada lagi tiada kuasa yang akan mampu menumbangkan kuasa besar kerajaan sebesar itu. Dan ini sebenarnya diterjemahkan menerusi penggunaan kuasa, penggunaan authority tanpa melihat aspek integriti. Di mana pembangkang itu sendiri atau oposisi itu sendiri kadang-kadang cukup kecil untuk menjadi check and balance. Cukup kecil maksud saya kursinya tak sampai, kalau sebelum 2008 kursinya tak sampai 20-30 kursi. Dan ini tak mampu untuk check balance. Dan apatah lagi kalau di dalam, the power of incumbency seorang Perdana Menteri itu cukup kuat di Malaysia. Satu kuasa yang cukup besar. Dan ini perlu dipantau dalam keadaan kita cuba mengubah sistem yang ke arah Malaysia baru. Di mana kita lihat di media, hashtag-hashtag berlaku, Malaysia memilih, ini kuasa rakyat, rakyat penentu dan sebagainya. Ini bukan lagi aspek kepartian. Dia sebagai hasrat rakyat melihat adanya check and balance supaya tidak lahir lagi raksasa sebegini. Dato' Akbar, Dato' Syukri mengeluh seolah-olah merintih. Beliau menghubungi barisan kabinet, disebut namanya, menteri beliau sendiri tetapi tidak diendahkan. Tetapi mereka yang membawa suara itu dipecat. Di mana amanah pemimpin politik dalam hal sebesar ini? Itu sebabnya kalau kita lihat di Malaysia ini, kebanyakan daripada ahli politik kita, terutama sekali menteri-menteri, mempunyai kepentingan sendiri. Maknanya kalau kita lawan di dalam kita lawan Perdana Menteri, walaupun dari segi apa saja, maka kedudukan kita akan terancam. Itu sebabnya apabila Datuk Syukri meminta beberapa menteri supaya menasihat Perdana Menteri dengan memberi cadangan supaya diganti dan sebagainya. Ya. Itu merupakan satu nasihat yang terbaik yang diberikan Datuk Syukri, sebab kalau tidak, ini merupakan kes jenayah. Maknanya dia mempunyai hati yang baik supaya dari awal lagi dia telah bagi warning supaya kita ganti dengan orang lain, sebab kes ini adalah kes yang besar. Dan jika sekiranya tak ganti, maka ia akan menjadi semakin rumit sehingga wang tu
semakin banyak keluar dan keluar, itulah merupakan satu perkara yang paling besar. Dan kita dapati bahawa dalam kabinet ini, kita dapati kebanyakan dari mereka ini mementingkan diri sendiri dan hormat ketua tu macam taksub sangat. Maksum. Sehingga apabila kalau tegur, makna kita masa depan sudah habis, kontrak mungkin tak dapat ataupun tak sambung jadi menteri. Jadi kalau perkara sedemikian, kita tak boleh tegur, sudah tentu ini akan merumitkan negara. Dalam persoalan yang yang berlaku di antara Perdana Menteri dengan kita punya ketua UMNO, kita punya ketua pemuda, saudara KJ, beliau mendapati bahawa beliau tak berani tak memberitahu Perdana Menteri. Sebab apa? Tapi dia tahu. Sebab dia takut. Sebab kalau diberitahu, mungkin akan besar, jadi macam Tan Sri Mahidin. Beliau juga akan tergulung masa Tan Sri Mahidin. Dan beliau punya future, punya politik mungkin akan terjejas. Jadi itu sebabnya kita dapati bahawa ketua UMNO Malaysia ni, pemuda UMNO Malaysia ni tidak mempunyai jiwa besar seperti yang ada pada Datuk Syukri dan juga seorang dua lagi yang mana sanggup gadai kedudukan tetapi berani menyatakan dengan benar, tetapi dengan syarat fakta yang diberi itu adalah benar. Ini adalah begitu mustahak sekali. Ya. Okey, kita ikuti apa perkembangan terbaru selepas siasatan pertama mantan Perdana Menteri ke Ibu Pejabat SPRM Putrajaya. Mungkin rakan saya Hakim Rahman ada butirannya. Silakan Hakim di Putrajaya. Baik, terima kasih. Saya kini berada di bangunan SPRM Putrajaya di mana sebentar tadi Datuk Sri Najib Tun Razak melangkah keluar meninggalkan bangunan SPRM Putrajaya setelah beliau memberikan keterangan kepada SPRM berhubung kes SRC International, iaitu anak syarikat ataupun sayap pelaburan kepada syarikat 1MDB. Dan ini merupakan kali kedua Datuk Sri Najib hadir ke pejabat SPRM, kerana kali pertama beliau hadir pada 2017 untuk merasmikan pejabat atau pembangunan baru SPRM di Putrajaya ini. Dan kira-kira jam 3.40 petang tadi beliau melangkah keluar meninggalkan bangunan SPRM, dan beliau sempat singgah di hadapan pengamal media dan memaklumkan bahawa ini beliau telah pun sebenarnya memberikan kenyataan kepada SPRM berhubung SRC International pada tahun 2015. Tetapi pada kali ini adalah lanjutan kepada kenyataan yang dibuat pada 2015, tetapi dengan maklumat yang lebih terperinci dan juga disertakan dengan dokumen pengesahan. Dan beliau juga memaklumkan bahawa beliau diambil keterangan daripada jam 10 pagi hingga 2 suku petang, kira-kira 4 jam dengan tempoh rehat selama setengah jam. Dan beliau mengucapkan terima kasih kepada para pegawai penyiasat yang sangat disifatkan sangat profesional mengambil keterangan beliau. Dan dalam masa sama, beliau memaklumkan bahawa beliau akan sekali lagi hadir ke pejabat SPRM pada hari Khamis ini bagi memberikan keterangan lagi kepada pihak SPRM. Dan kalau dilihat sejak dari awal pagi tadi di lokasi ini, di bangunan pejabat SPRM ini, ianya dikerumuni oleh pengamal media, bukan saja daripada media tempatan tapi juga media antarabangsa yang menyaksikan Perdana Menteri hadir sendiri ke bangunan pejabat SPRM untuk memberikan keterangan. Dan ini seperti yang dikeluarkan oleh pihak SPRM sendiri, Dato' Azam Baki, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi SPRM, mengeluarkan kenyataan bahawa beliau menghendaki Datuk Sri Najib untuk hadir ke pejabat SPRM pada hari ini, hari Selasa, dan menafikan dakwaan peguam Datuk Sri Najib sebelum ini bahawa SPRM, pegawai SPRM akan datang ke rumah Datuk Sri Najib untuk diambil keterangan. Tapi apapun, apa yang boleh dikatakan, proses berlangsungnya Najib pergi, Datuk Sri Najib berada di pejabat SPRM ini berlangsung dengan lancar dan semuanya berada dalam keadaan terkawal dari luarannya, dari bangunan SPRM ini. Tapi apa yang berlaku di dalam bilik, ketika bilik sosiasat untuk diambil keterangan, itu hanya Datuk Sri Najib dan barisan peguamnya serta pegawai penyiasat saja yang mengetahui. Terima kasih Hakim Rahman di Putrajaya yang membuat liputan langsung dan juga terperinci tentang siasatan SPRM ke atas mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Jadi sebelum kita bersama Dr. Hamdan dan juga Datuk Akbar Sata terus, kita rehat dahulu. Jumpa lagi selepas ini.
Ya, bersama saya Nazri Kahar dalam 100 Hari Malaysia Baharu untuk edisi jam 5 petang ini. Okey, kita terus bersama rakan kami Lukman di Menara Ilham, kerana pada hari ini banyak sekali pertemuan yang diaturkan oleh mesyuarat Majlis Penasihat Kerajaan, antaranya Tan Sri Robert Koch pun ada di sana. Jadi untuk perinciannya kita bersama Lukman Haris di Menara Ilham. Silakan Lukman, apa yang boleh dikongsikan setakat jam 5 petang ini, Lukman? Ya, Haji Nazri, ini adalah perkembangan yang agak signifikan kerana walaupun telah pun dilantik menjadi ahli Majlis Penasihat Kerajaan, Robert Koch tidak pernah hadir mesyuarat Majlis Penasihat Kerajaan ini walaupun sudah beberapa kali diadakan setiap hari, sekurang-kurangnya setiap hari Isnin hingga ke Jumaat. Dan ini merupakan kali pertama beliau datang untuk hadir, dan beliau datang, beliau berpangkalan di Hong Kong dan beliau datang all the way daripada Hong Kong untuk menghadiri mesyuarat ini bersama dengan Tan Sri Zeti, Tan Sri Hassan Marikan, Prof. Jomo dan juga Tan Sri Tun Da'in Zainuddin. Beliau ada di atas sana dan masuk menyelinap, tidak disedari oleh media melalui pintu lain, tetapi dia keluar di pintu depan. Beliau sampai kira-kira jam 9:30 pagi dan keluar kira-kira jam 4:30 petang. Jadi itu lebih kurang 6 jam ataupun 7 jam beliau bersuara. Dan apabila beliau keluar, media semua mengerumuni beliau untuk bertanyakan apa yang dibincangkan dan juga soalan-soalan lain, sama ada seperti sama ada beliau ingin berapa lama beliau ingin kekal di Malaysia dan sebagainya, adakah beliau akan kekal untuk keseluruhan 90 hari ataupun 100 hari ini. Semua tidak dijawab oleh beliau. Sebaliknya, beliau hanya menggesa kepada rakyat Malaysia bahawa Majlis Penasihat Kerajaan dan juga kerajaan ini hanya mahukan apa yang terbaik untuk rakyat. Dan beliau berkata semua ahli-ahli lain Majlis Penasihat ini seperti Tan Sri Zeti, Tun Daim, Prof. Jomo dan sebagainya, rakyat Malaysia perlu percaya kepada mereka walaupun tanpa beliau. Itu mesej utama yang diberikan oleh Robert Koch. Mari kita dengar apa yang Robert Koch katakan setelah tadi. About the meeting so far, the meeting today? They comprise very, very fine Malaysians. I happen to be living in Hong Kong, so I don't attend too often. Yeah. But Tun Daim, Tan Sri Zeti, Tan Sri Hassan Marikan, Professor Jomo, they're excellent people. Trust them. We also trust you, Tansri. We love you, Tansri. Jadi tak banyak yang kita dapat tahu daripada Robert Koch, salah satu seorang ahli Majlis Penasihat Kerajaan yang berusia 94 tahun itu, termasuk apa yang dibincangkan sama ada beliau akan kekal di Malaysia untuk beberapa hari ataupun beliau akan kembali ke Hong Kong serta-merta dan sebagainya. Adakah beliau akan mengambil bahagian dalam mesyuarat-mesyuarat yang seterusnya, termasuk mesyuarat terdekat iaitu besok, semua tidak dijawab oleh beliau. Tapi sempat juga pihak media di sini, termasuk saya, menyoal Tun Daim Zainuddin yang membawa Robert Koch keluar ke kereta beliau saat tadi. Tun Daim juga tidak mahu cakap banyak, tapi apa yang beliau katakan adalah hari ini Majlis Penasihat Kerajaan selama 6 ataupun 7 jam mereka bermesyuarat itu membincangkan isu subsidi petrol. Isu pensubsidian petrol dibincangkan. Dan ketika ditanya adakah isu hutang kerajaan RM1 trilion seperti yang disebut oleh Tun Dr. Mahathir Perdana Menteri dibincangkan, beliau berkata tidak, isu itu tidak dibincangkan. Isu GST juga tidak dibincangkan, hanya isu subsidi petrol sahaja dibincangkan. Dan mungkin sedikit menimbulkan sedikit tanda tanya, kerana kalau ikutkan jadual Majlis Penasihat Kerajaan ini, hari ini mereka bertemu dengan antara lain Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP, Datuk Syahril Rizal Rizwan yang datang juga pagi tadi, serta Pengarah Urusan Khazanah Tan Sri Azman Mukhtar. Tetapi dengan individu-individu ini, menurut Tun Daim, hanya isu subsidi petrol saja dibincangkan dan isu-isu lain tidak dibincangkan. Media berkumpul, berkampung di luar ini selama 6 ataupun 7 jam. Tidak banyak penjelasan, tidak banyak clarity yang diperolehi oleh kami selain daripada itu sahaja. Tapi kami akan terus setia untuk kekal di sini dari besok dan mesyuarat-mesyuarat Majlis Penasihat Kerajaan yang seterusnya untuk bawakan kepada anda apa yang dibincangkan oleh mereka, dan sama ada Robert Koch juga akan kekal di Malaysia, kerana apa yang mereka buat dan apa yang mereka bincangkan ini nampaknya akan menentukan polisi dan juga hala tuju Malaysia untuk bertahun-tahun akan datang. Jadi kita akan terus akan bawakan kepada anda yang terkini daripada Majlis Penasihat Kerajaan hari ini. Itu saja yang saya boleh bawakan, Haji Nazri, di Menara Ilham. Ya, sikit Lukman, sebelum kita lepaskan Lukman, untuk hari esok siapakah yang akan dipanggil oleh Majlis Penasihat Kerajaan ke Menara Ilham, kalau ada perinciannya, Lukman?
Malangnya Haji Nazri, itu pun kita tidak tahu kerana jadual terkini yang kita perolehi daripada pegawai media kepimpinan dan juga pegawai media Majlis Penasihat Kerajaan ini hanya untuk hari ini dan juga semalam. Jadi kita dapat sehingga semalam sehingga hari ini sahaja. Hari ini kita tahu beliau bertemu dengan maksud saya Majlis Penasihat Kerajaan bertemu dengan seperti yang saya sebut sebentar tadi KWSP, Khazanah dan juga beberapa orang pegawai daripada Jabatan Kastam Diraja Malaysia termasuk pengarah kastam dan juga beberapa pegawai-pegawai atasan daripada Bank Negara Malaysia. Kita masih belum tahu kerana jadual belum lagi dikeluarkan daripada pihak pegawai media mereka, tetapi kita akan terus membawakan kepada anda yang terkini sebaik saja kita tahu, dan kami akan terus walaupun tahu ataupun tidak tahu kami akan terus berkampung di Menara Ilham ini setiap hari untuk bawakan kepada anda siapa yang dijumpai oleh Majlis Penasihat Kerajaan ini dan kalau boleh apa yang dibincangkan dan apa yang rakyat boleh jangkakan daripada segi polisi-polisi ekonomi khasnya yang bakal mereka rangka daripada bangunan ini. Terima kasih Luqman Haris di Menara Ilham, perincian mesyuarat yang diaturkan oleh Majlis Penasihat Kerajaan. Okey, sedikit kepada Dr. Hamdan sebelum kita lepaskan Dr. Hamdan. Melihat apa yang berlaku pada hari ini dan juga begitu banyak perkara menarik, antaranya hari pertama Menteri Kabinet memasuki kawasan masing-masing, wilayah masing-masing. Menteri Kewangannya, Menteri Hal Ehwal Ekonominya, Menteri Pelajaran ataupun Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik, Menteri Perumahan Puan Zuraidah Kamarudin dan sebagainya. Kebanyakan dari persidangan media yang diaturkan oleh mereka kepada pihak media rata-ratanya ingin melihat ataupun taklimat yang diberikan oleh pegawai kementerian terlebih dahulu. Yeah. Dan beberapa perkara yang sukar diperolehi sebelum ini iaitu dari sudut polisi, dari sudut angka, dari sudut dokumen-dokumen, tender projek dan sebagainya ingin dilihat semula. Terutamanya yang dirujuk kepada Menteri Ekonomi kita, Saudara Datuk Seri Hazmin Ali dan juga Saudara Lin Guang Eng di Kementerian Kewangan. Jadi nampaknya banyak kerja Menteri baru kita ni. Ya. Okey, ini paling unik di Malaysia. Ya, berbeza dengan pembentukan kerajaan sebelum ini. Ya, sebelum ini, PRU-PRU sebelum ini. Biasanya bila kerajaan kabinet baru ditubuh pasti ada tempoh yang macam 100 hari itulah ataupun honeymoon period ataupun bulan madu tu, tapi kali ini tak ada. Sebelum parlimen bersidang pun, sebelum lantikan kabinet pun, rakyat dah minta macam-macam. Harapan itulah harapan yang saya lihat menggunung tinggi. Dan cabaran pertama tentunya yang tadi tu, pagi tadi Datuk ada sebut tentang bahasa Inggeris kita panggil political will. Datuk ada sebut apa terma yang cukup menarik. Itizam politik. Itu yang pertama yang kita nak lihat. Itizam politik itu sedang menjadi bualan rakyat-rakyat marhain umpamanya. Bagaimana mereka sanggup menunaikan bukan saja manifesto 60 inisiatif itu. Tapi apakah seterusnya? Kalau dilihat di setiap sidang akhbar menteri-menteri baru hari ini pun, soalan-soalan ditanya terus kepada apa nak dibuat. Hingga Timbalan Perdana Menteri sendiri, Datuk Seri Wan Rizah sendiri kata, tunggu dulu. Bagi saya lihat dulu apa sebagainya. Dan ini saya menjurus kepada beberapa isu yang berkaitan dengan beberapa kementerian yang sebenarnya perlu segera dibuat satu penilaian semula. Terutama kementerian kewangan. Contohnya kewangan yang memang selama ini interpretasinya, integritinya cukup ditikai termasuk ketiadaan sekarang ni ketua sesuanya sendiri. Itu antara soalan awal yang ditanya. Yang kedua adalah berkaitan dengan kementerian yang berkaitan pelajaran. Gabungan pendidikan dua kementerian besar, dan kita lihat hari ini pun di dadar akhbar bagaimana untuk review secara segera dasar-dasar yang memberi impak kepada pelajar umpamanya. Sudah ada cadangan-cadangan daripada rakyat yang perlu dibuat segera. Malah saya cukup tertarik dengan apa yang diberitahu oleh Dr. Mazli sendiri. Kan berkaitan dengan bagaimana untuk melahirkan pelajar yang bukan lahir daripada segulung kertas sahaja. Ya. Memanusiakan seperti yang perbincangan-perbincangan di sini sebelum ini terutama oleh bakal-bakal menteri waktu itu. Jadi ini perlu dilihat secara dasar tanpa kerana bagi saya birokrasi paling besar atau birokrasi lah yang paling besar antaranya di Kementerian Pelajaran. Banyak isu yang tak sampai, banyak isu yang berpaksikan yang perlu diselesaikan antaranya tekanan guru, sistem kurikulum dan sebagainya. Yang ketiga adalah kementerian yang berkaitan dengan wanita dan pembangunan keluarga. Seolah-olah hilang isu kebajikan itu. Saya ambil contoh yang apa yang Datuk Seri Wan Dr. Wazizah maklumkan tentang Permata. Permata adalah satu projek yang beliau akan teruskan, tapi bagi pandangan saya diteruskan dengan menambah baik
terutama melihat permata ini besar, terutama kalau dilihat daripada permata kurnia umpamanya, permata pintar dan sebagainya, perlu dilihat kepada bagaimana untuk inklusifkan semua kategori OKU yang ada umpamanya. Yeah. Dan ini antara yang perlu dilihat segera dan yang sedang dilihat dan diharapkan, yang diimpikan oleh sebahagian besar rakyat Malaysia. So, termasuk juga kementerian-kementerian lain. Dan mereka ni bagi saya tak cukup masa umpamanya. Kerana kali ini saya lihat tak ada honeymoon dah. Tak ada. Dah seawal mungkin. In fact, sebenarnya pelantikan SPRM pun ada yang kata, kenapa tak lalu parlimen? Walhal parlimen belum pun bersidang lagi. Dan ini menunjukkan betapa menteri-menteri yang baru ini perlu bekerja keras kerana mereka mewakili harapan rakyat marhain yang perlu melihat bagaimana kementerian-kementerian ini. Kenapa saya fokuskan kepada kebajikan adalah seolah-olah kebajikan ini ditiadakan sebelum ini. Ditiadakan sebelum ini dan sekarang ini kementerian itu nama pun dah tak ada kebajikan itu. Walhal ada satu, dah ada JKM, mungkin perlu diwujudkan satu kementerian yang berpaksikan sebegini, kementerian kebajikan dan sebagainya. Kalau dilihat, kerana kalau dilihat daripada fokus apa yang berlaku dalam PRU, fokus-fokus kehendak rakyat adalah berpaksikan kebajikan, kos sara hidup dan sebagainya. Dan mereka perlu bergerak secara holistik dan secara satu unit. Ya, satu bukan team. Lagi sebelum ini. Betul. Sebelum ini, itu yang saya termakan tadi. Birokrasi. Ya. Mm-hmm. Ini perlu diselesaikan. Okay. Dato' Akbar, sebelum kita rehat dan kita lepaskan Dr. Hamdan. Dengan masa yang begitu terhad yang diperolehi oleh barisan kabinet ini, ada lagilah kabinet yang belum diumumkan oleh Perdana Menteri itu. Tetapi dengan barisan yang sedia ada ini, mereka perlu menunjukkan dedikasi mereka untuk menjelmakan manifesto 100 hari itu. Bukan kerja senang, tetapi mereka sudah berjanjikan dan mereka perlu bekerja dalam sistem yang sedia ada. Ya. Bukan sistem baru. Ya. Sistem yang sudah berakar umbi sejak sekian lama di bawah pemerintahan yang lama. Bagaimana pejabat awam, bagaimana pentadbir-pentadbir yang akan execute melaksanakan polisi-polisi yang dijanjikan oleh politik ini dan menteri kabinet ini untuk memastikan rakyat merasai. Rakyat tak boleh tunggu dah. Tetapi menteri boleh melaksanakan dengan arahan yang jelas kepada pentadbir-pentadbir awam ini. Saya rasa ia tentu sedang makan masa. Seperti yang dinyatakan bekas Menteri Besar Selangor. Kan? Ya. Yang menyatakan bahawa walaupun di Selangor ia makan masa. Tetapi kini kita lihat mereka boleh terima. Ya. Jadi pelan-pelan saya rasa pengalaman mereka di Selangor dan Pulau Pinang hebat. Ini boleh menjadikan contoh benchmark dan juga mereka dah ada pengalaman. Itu tidak ada masalah. Sebab kita tengok kita dapati bahawa pentadbiran lebih baik dari segi governance. Satu lagi yang mustahak ialah kita nak memastikan supaya kita semasa dalam semasa taklimat yang diberikan oleh ketua-ketua jabatan itu, hendaklah kita pastikan iaitu kita ambil apa-apa yang baik seperti yang nyatakan tadi, tapi yang mungkin yang kurang tu mungkin kita boleh yang tak kurang jelas ya. Tu. Cuma dua kementerian yang saya hendak highlight di sini iaitu yang memang mempunyai peruntukan yang besar iaitu yang ekonomi ini ya. Mungkin EPU akan masuk situ mustahak ni sebab ini hal kontrak kan, mungkin KBDNKK di situ kontrak dah besar kan. Satu lagi ialah Kementerian Kewangan kerana ini melibatkan kontrak, melibatkan wang kerajaan berjuta-juta, beratus-ratus juta dan berbilion. Jadi inilah kita memerlukan menteri-menteri yang berintegriti dan memastikan bahawa segala perbelanjaan, segala kontrak seperti dinyatakan tadi, beri kepada orang yang wibawa. Kan? Tak kira siapa tetapi pastikan ia merupakan syarikat wibawa, tetapi kita jangan bagi kroni sehingga kita akan dilabel kembali. Apa yang dibuat oleh rejim lama. Jadi ini adalah terbaik kerana kita kena ingat setiap mata akan memandang, akan melihat kita sama ada kita mengikuti apa yang kita janjikan, terutama sekali memenuhi manifesto yang dijanjikan. Okey, Dato' Akbar, dan kita rehat dahulu walaupun kita ada Dato' Akbar selepas ini, tetapi Dr. Hamdan kita kena riliskan dahulu. Kita pergi rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini. Terima kasih. Ya, terus bersama saya Nazri Kaha dalam Malaysia Baharu 100 hari untuk edisi jam 5 petang untuk hari ini, hari Selasa. Jadi Dato' Akbar Sata, dalam persidangan media sebelum pukul 5 tadi, Saudara Lin Guan Eng, Menteri
Kewangan ada menyebut beberapa perkara, antaranya pembayaran balik yang terpaksa dilakukan oleh pihak Kementerian Kewangan kepada hutang 1MDB dan akan terus dibayar. Itu adalah tanggungjawab pihak kerajaan kerana sudah pun diberikan ketetapannya dari sudut jadual pembayaran dan sebagainya. Begitu juga berkaitan dengan hutang negara. Katakan biarpun hutang negara ini agak tinggi, tetapi dengan kerajaan baru ini, beliau menegaskan kerajaan akan cuba melunaskan dan juga mewujudkan urus tadbir yang lebih baik kepada institusi kewangan kita untuk mendapatkan keyakinan yang lebih besar ataupun yang lebih tinggi dari pelabur-pelabur asing dan juga dari sudut dokumen tender-tender projek kerajaan yang terus kepada Kementerian Kewangan akan dilihat semula, terutamanya yang tidak dilaporkan sebelum ini kepada pihak Auditor General ataupun pihak audit negara. Jadi apa maksud dokumen file projek yang tidak dilaporkan kepada pihak Audit General ataupun Auditor General itu dan terpaksa dikeluarkan semula pada ketika ini untuk memastikan Kementerian Kewangan mempunyai angka-angka tertentu berkaitan dengan projek, berkaitan dengan dokumen, berkaitan dengan tender dan sebagainya. Kenapa ada perkara ini yang baru kita tahu, yang kalau pada pentadbiran yang lalu mungkin kita tidak kisah pun apa-apa pun, tetapi peranan Auditor General amat penting pada kali ini. Ubat kepada rasuah adalah transparent, telus. Apabila sesuatu kita buat, projek itu kita nak hide itu, maknanya ada sesuatu yang tak kena. Itu sebabnya kalau kita pergi negara maju yang mana indeks persepsi rasuahnya bagus, indeks apa pun bagus, kerana mereka ini transparent. Tetapi di negara kita ini, masalahnya mungkin transparent itu tidak ada. Selalunya translucent. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Jadi bagi mereka, mereka akan menjalankan sesuatu supaya mereka dapat bergiat, terutama sekali dari segi rasuah. Itu sebabnya kadang-kadang Auditor General sendiri, bagaimana mereka ini tak dapat akses kepada dokumen. Ya. Sedangkan mereka ini sepatutnya apa saja dokumen, perlu di-assess dan diteliti. Tetapi apabila tak bagi, maka ini mesti ada sesuatu yang tak kena. Terutama sekali dari segi kewangan, dari segi Kementerian Kewangan. Sebab oleh kerana isu-isu 1MDB, pembayaran dan sebagainya. Jadi mereka ni kalau boleh, perkara-perkara sebegini, jangan diberitahu kepada siapa, kerana kemungkinan besar, terutama sekali bagi audit, Auditor General, ia kemungkinan besar boleh membongkar ataupun semasa membincang, membentangkan audit secara tahunan, ia akan bocor. Jadi ini mungkin akan menyebabkan jabatan itu akan terjejas. Perkara berkaitan dengan keterbukaan, integriti dan juga ketelusan ini senada diungkapkan oleh semua menteri yang masuk pejabat hari ini. Datuk Seri Azmin Ali di Kementerian Hal Ekonominya, Datuk Seri Wan Azizahnya tentang projek Permata Pintar, Permata program Permata dan sebagainya. Begitu juga kepada Puan Zuraidah Kamarudin di Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Semuanya cuba melunaskan janji mereka tentang 100 hari manifesto Pakatan Harapan itu berkaitan dengan ketulusan dan juga keterbukaan. Begitu juga di kementerian yang paling banyak peruntukan tentang pertahanan kita, Yang Berhormat Mohamad Sabu. Kementerian Pertahanan, hari pertama beliau sudah memberi jaminan kepada pihak media akan meneliti isu-isu berkaitan dengan Kementerian Pertahanan. Dalam hal ini, TI Malaysia dan juga TI International begitu tegas ingin membawa ketelusan dalam tender-tender ataupun program dokumen di Kementerian Pertahanan kerana melibatkan dana kerajaan yang berbilion dolar Amerika setiap tahun. Jadi mengapa di Kementerian Pertahanan juga perlu dilihat perkara-perkara pembelian senjata, pembekalan perkhidmatan dan sebagainya, Dato' Abbas Sata? Dari segi Corruption Perception Index, selalunya kita dealing dengan JPM kan. Tetapi Transparency International di Berlin dan juga UK akan keluarkan indeks Defence Index. Jadi Defence Index ni memberi impak yang begitu besar kepada negara. Itu sebabnya kalau kita pergi di Taiwan, kita dapati bahawa hubungan di antara Transparency International dia dengan Kementerian Pertahanan dia adalah begitu erat sekali. Sebab kita boleh melawat. Tetapi di Malaysia ni
kita ada nak memperbaiki kita punya defense index. Selalunya kita dah tulis surat kepada menteri, tak dilayan. Kita tulis kepada KSU, ya, tak layan. Timbalan KSU, tak layan. Kepada desk officer, tak layan. Kerana tak tahu sebab apa. Sebenarnya, TI ini nak pergi ke sana, nak membantu supaya kita dapat mempertingkatkan lagi indeks indeks defense. Kita dapat D, C minus sebab tidak ada hubungan yang baik. Itu tak tahu sebab apa. Sebab jika sekiranya kita... Jadi kalau kita mendapatkan indeks yang teruk itu, dia menjatuhkan indeks persepsi rasuah kita juga? Itu pun salah satu. Dan yang kedua, kita kena ingat bahawa persepsi orang luar yang melihat kepada defense kita. Sebab kita tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Katakanlah. Apa seperti, kriteria yang dilihat oleh defense index? Oh, antaranya dari segi perbelanjaan, dari segi kontrak, dari segi apa ni kepentingan negara. Macam Singapura. Walaupun dia mendapat B atau C, tetapi bagi dia, dia dapat kosong dari segi kepentingan negara tu, dari segi apa ni alat-alat dan kenderaan yang dia ada. Dia tak expose. Jadi dapat kosong, tapi yang lain dapat tinggi. Ya, dari segi information, ya, pembekalan, apa ni, perbelanjaan. Perbelanjaan dari segi kontrak dan sebagainya. Jadi di Malaysia ni, kebanyakan daripada kriteria tidak memenuhi syarat-syarat dia. Itu yang menyebabkan indeks kita jatuh. Kalau boleh, tahun ni mungkin kita akan berjumpa dengan Tuan Haji Mahmud Sabu. Supaya kita dapat berbincang dan kita membantu. Sebab sebelum membantu itu penting. Sebab indeks itu yang mustahak ialah sebelum indeks itu dinilai, dia akan hantar ke kementerian. Ke Kementerian Pertahanan. Jadi kita akan berbincang supaya kita boleh beri jawapan kenapa ia rendah dan ia mungkin boleh ditingkatkan dengan jawapan. Ya. Tapi apabila kita tak berbincang, jadi apa yang dibuat oleh TI UK ataupun TI Berlin itu, maka itulah resultnya. Jadi rugi. Jadi salah satu saya dapati bahawa saya berharaplah bukan saja menteri-menteri ni untuk senang kita berjumpa, tetapi ia juga patut menerima idea-idea ataupun rancangan-rancangan yang ada, kerana kita kena ingat macam kita Transparency International, kita mempunyai 120 cawangan dan kita mempunyai kepakaran dan juga penyelidikan di Berlin itu begitu besar sekali. Jadi kita boleh gunakan apa yang kita ada. Kenapa tidak pakai? Apakah saya ni merupakan President Transparency International? Apakah saya nak buruk-burukkan negara saya? Saya rasa tidak ada. Itu tidak akan terjadi. Tapi di dalam negara saya terpaksa mengkritik, tapi kritik secara konstruktif. Tapi di luar negara memang tidak. Kita akan mencari jalan supaya masyarakat di luar hormat negara kita. Itu sebab. Tapi terpaksa kita kerjasama. Saya tidak faham kenapa kebanyakan daripada kementerian-kementerian ini macam tidak mahu mendekati NGO. Sedangkan kalau untuk kita mencapai OGP, right? Open Government Partnership, yang mana dipelopori oleh Indonesia dan satu dua negara lagi, Indonesia, Mexico sebagainya. Kita tak dapat tu sebab markah kita ada lebih kurang 75. Kita kena dapat 90. Di antara markah yang sebab tak dapat tu ialah freedom of information. Itu sebab saya menyatakan banyak kali, jika sekiranya kita ada undang-undang freedom of information ni, kita perkemaskan dengan baik, kita bagi apa ni supaya media-media ni terbuka, saya rasa indeks persepsi rasuah akan improve, indeks defense akan improve. Jadi inilah yang kita harap supaya NGO dapat membantu. Tetapi di Indonesia, hubungan NGO dengan kerajaan begitu erat sekali. Mereka menggunakan NGO sebab NGO ada kepakaran juga. Lagipun NGO ni tidak ada kepentingan. Kebanyakan NGO tidak ada kepentingan. Sebab mereka tak ada gaji. Mereka berniat adalah untuk demi negara. Tapi itulah sebabnya saya rasa sebagai menteri, kalau di rejim yang baru ni, janganlah buat susah sangat untuk berjumpa. Bukan saya saja, bahkan untuk orang ramai. Kerana kita adalah hak rakyat. Dan pastikan lagi susah nak jumpa, maka lubang-lubang rasuah akan timbul. Sebab kadang-kadang zaman dahulu kita dapati bahawa nak jumpa Perdana Menteri dulu, saya tak mention ini, kadang-kadang kita terpaksa bayar untuk berjumpa saja. Jadi keterbukaan, transparan begitu besar sekali. Jangan anda estimate NGO. Sebab NGO, dia orang ada kepakaran dan dia mempunyai rangkaian yang bagus dan juga research tu besar. Kontak kita hadir mesyuarat besar antarabangsa, kita dapat poin-poin yang bagus, itu boleh digunakan. Tapi apabila kita salur, tak diterima. Okay. Untuk melaksanakan niat baik itu, Dato' Akbar Sata sebagai Presiden TI Malaysia, kita memerlukan maklumat. Kan? Open government dapat berjalan dengan baik, dapat harmonikan antara pihak badan sivil,
pihak kerajaan dan juga badan korporat termasuk rakyat adalah apabila kita bersedia untuk berkongsi maklumat. Tetapi di negara kita, kita banyak sekali birokrasinya. Kita banyak sekali undang-undangnya termasuk OSA menyebabkan kaki tangan awam ataupun pihak-pihak yang berkenaan dalam kementerian itu sukar untuk bekerjasama. Mereka terikat dengan undang-undang ini. Jadi dengan pentadbiran baru ini, dengan Malaysia baru ini dan juga dedikasi yang sudah pun ditunjukkan oleh barisan kabinet ini untuk memberi lebih banyak ketelusan mengangkat integriti dan juga tadbir urus yang baik itu. Jadi apa wishlist Datuk Akbar Sata kepada pemegang kuasa eksekutif di setiap kementerian dalam masa yang sama mereka walk the talk lah. Bukan hanya apabila mereka sudah memasuki pejabat besok, mereka lupa apa yang sudah dijanjikan kepada rakyat yang inginkan perubahan total itu. Ada dua perkara. Satu, kita perlukan maklumat. Maklumat dikongsi. Sebab kita boleh buat research. Bukan? Kalau tak ada maklumat, maka kita tak boleh research. Dan yang kedua, maklumat itu diberi hendaklah betul. Sebab kalau kita bohong, kita tipu statistik ini, sampai bila pun kita tak boleh selesaikan masalah. Apakah jika sekiranya statistik menunjukkan tahun lepas kita kedudukan kita adalah teruk sekali, apakah kita malu menyatakan bahawa teruk ini kita sama-sama cari sebab dan kita mula. Sebab teruk ini bukan saja tugas kerajaan. Mungkin juga tugas-tugas kerana tidak dapat sokongan daripada rakyat. Apakah kita malu sebegian? Itu sebabnya kalau kita tengok negara-negara lain seperti Bhutan dan sebagainya, kita kalau kita bercakap mengenai corruption index kan, 10 tahun dulu kita sama dengan dia. Tetapi kini dia belajar daripada kita, dia menerima, dia ada freedom information. Dia adalah di bawah. Dia nombor sekarang 30, kita nombor 60. Jadi ini tak salah. Tapi kita ni macam tak percaya. Kita ada macam NGO kita tak percaya sebab yang kedua mungkin NGO ni tak bagus. Ataupun NGO ada agenda. Tapi bukan semua NGO ada agenda. NGO perangkat antarabangsa saya kata kita ada standard. Bukan. Kita bukan hendak mencipta, bukan bercita-cita untuk jadi apa-apa. Tetapi objektif kita adalah melihat supaya apa juga perjalanan kerajaan itu dijalankan dengan baik. Apatah lagi kita ada manifesto supaya ia dijalan dengan baik mengikut manifesto dan pastikan duit kazanah yang diperolehi daripada cukai-cukai rakyat itu dijaga dengan baik dan juga dibelanja dengan baik tanpa menyeliwing dan bukan masuk poket sendiri. Okey. Kalau sebagai contoh Datuk Akbar Sata, kalau diberi pilihan untuk bertemu terus dengan Menteri Kewangan misalnya, Saudara Lin Wah Eng, apa yang ingin dicadangkan kepada Menteri Kewangan kita supaya perbincangan kita ini mencapai satu arah bahawa bukan satu perbincangan yang biasa. Kita inginkan satu negara yang ada ataupun benchmark ataupun dia punya tanda aras yang ingin kita capai. Dalam sistem tender kita ada jawatan kuasa kewangan, jawatan kuasa teknikal dan juga board. Bagus ini. Tetapi pastikan juga kita ada oversight board committee. Ini dilakukan di UK, di Sweden. Tapi oversight committee ini, kita naklah pastikan kita letakkan orang-orang yang dihormati dalam masyarakat. Ada integriti dan juga orang-orang yang kepakaran dalam bidang mereka. Kepakaran, seorang dua mesti ada kepakaran. Contohnya kita nak beli kereta gebal dan sebagainya, kita ada kepakaran. Tetapi mereka ini tak boleh duduk lebih daripada 3 tahun. Jadi selalunya kajian menunjukkan bahawa kalau kita lebih daripada 3 tahun ni, kita pun macam gelak-gelak mata sikit. Tapi di Malaysia ni, kalau kita nak buat sedemikian, pastikan juga jawatan kuasa kewangan, jawatan kuasa teknikal terdiri daripada orang-orang yang betul-betul pakar tetapi berintegriti. Maknanya mereka memilih kontrak-kontrak yang bagus, bukan kontrak-kontrak kerana kroni. Dan begitu juga board mesti terdiri pada orang yang neutral, yang bagus, yang memang fikir kepentingan negara. Dan satu lagi, oversight committee. Tapi jika sekiranya oversight committee ini kita bubuh kawan kita juga, maknanya kita habiskan beras saja. Sebab kita akan habiskan bayar dia punya directorship, director punya fees dan sebagainya. Jadi pastikan kalau kita nak jadi macam Sweden, UK, overboard committee ini mestilah orang terbaik. Sebab apa yang diluluskan oleh main board tak semestinya diluluskan oleh oversight. Maknanya orang oversight committee ini mempunyai kepakaran, tahu apa barang nak beli, spek yang nak beli, harga nak beli, teknologi terkini atau tidak. Sukar kita nak cari calon-calon seperti itu? Tak sukar. Di Malaysia boleh cari.
boleh cari. Cuma kita pastikan kita cari orang-orang yang mempunyai rekod yang baik. Ya. Itu saya rasa tak sukar. Dan pastikan juga yang masalahnya kita tak cari. Mm-hmm. Tapi oleh kerana sekarang ni kita pun macam parlimen pun nak vet kan. Komiti-komiti tertentu. Ya. Apa salahnya daripada 30 juta ni kita vet yang terbaik untuk jadi komiti ini. Sebab komiti ini merupakan komiti yang oversight yang mustahak. Sebab kita akan luluskan projek-projek yang million berbilion. Jadi masa depan kita projek itu sama ada bagus atau pada ahli panel. Bergantung pada ahli panel dan juga oversight komiti ini. Ya. Kalau tak dapat mengatasi oversight komiti, maka tender kena buat semula. Mm-hmm. Itu satu, kita boleh rectify weaknesses. Yang kedua, kita boleh mengurangkan rasuah. Yang ketiga, mungkin kita boleh ambil kontrak lain. Hmm. Okey. Kalau okay, satu lagi, cuma saya nak cakap mengenai auditor general. Ya. Sedikit satu minit. Sikit aja. Dia di luar negara, dia ada satu task force. Task force ni makna kalau dia berbau sesuatu yang tak baik, dia terus boleh masuk dan stop. Trigger. Ya. Masuk stop. Dia dapat alarm. Tetapi ada peringkat beberapa juta. Ya. Dia boleh alarm. Jadi dia stop. Stop situ macam satu. Yang check pertama, ya. Rectify masalah. Boleh itu reduce corruption. Yang ketiga, boleh masukkan kontrak lain. Cuma di Malaysia ni, kita takut kita punya rakyat mesti akui. Kalau jadi perkara sedemikian, kita jangan blame ahli politik yang menahan tu. Nanti kita kata blame tak siap projek sebab disebabkan oleh auditor. Kita sepatutnya kena pastikan kita hormat auditor kerana auditor buat sedemikian adalah untuk memastikan wang negara tak akan tiris. Okay. Itu juga antara intipati manifesto Kerajaan Pakatan Harapan dalam jangka 5 tahun akan datang, iaitu reformasi institusi, dan sudah pun digerakkan panel penasihat yang akan mengkaji reformasi institusi, terutamanya berkaitan dengan parlimen, berkaitan dengan kuasa eksekutif, kuasa ataupun kehakiman. Menarik untuk kita bincangkan terus. Jadi itu saja masa yang kita ada, tetapi malam ini kita akan bersiaran lagi pada 9.30 malam dan juga setiap jam akan datang kita ada Buletin Awani. Jadi terus bersama kami di saluran 501 Esrawani dan juga di malaysiamemilih.com dan juga di esrawani.com. Sekian, assalamualaikum. Terima kasih kepada Dato' Akbar Satta kerana terus bersama kami sejak awal pagi tadi. Segala pandangan dan juga intipati perbincangan amat kami hargai. Itu saja, sekian. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.